Eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tak terhindarkan. Bahkan kini dinyatakan sebagai perang. Sebab, sejak Minggu 8 Oktober kemarin, Kabinet Keamanan Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keputusan perang yang dideklarasikan Israel ini adalah peristiwa pertama sejak Perang Yom Kippur pada 1973. Setelah deklarasi perang diumumkan, jajah tempur Israel terlihat melakukan serangan udara secara intens di jalur Gaza. Netanyahu mengumumkan kalau keputusan perang tersebut membuka aktivitas militer yang signifikan. Gejolak peperangan Israel dan militan Palestina Hamas berpotensi mengancam keterlibatan Hizbullah. Hizbullah adalah musuh bebuyutan Israel yang didukung oleh Iran. Mereka juga merupakan kelompok militan dan partai politik terbesar di Lebanon. Diketahui, Hizbullah telah menembakkan puluhan roket dan peluru pada Minggu 8 Oktober 2023 kemarin. Masuknya Hizbullah dalam perang ini membuat kondisi semakin memanas. Diketahui, jumlah korban semakin meningkat usai deklarasi perang diumumkan oleh Israel. Setidaknya hingga kini, ada 600 orang Israel tewas akibat serangan yang terjadi. Sementara pihak berwenang Palestina melaporkan, setidaknya 370 orang tewas dan 2.200 orang terluka di Gaza akibat serangan balasan Israel.